Saya dengan Bu Eli Ginanjar dari Wakil Kanwil DKI Jakarta. Sesuai dengan misi BPJS Ketenagakerjaan yaitu untuk melindungi dan mesejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, maka dalam melaksanakan salah satu program di mana BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 program, JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP, dan salah satu programnya adalah jaminan kecelakaan kerja. Peranan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan saja dan pengobatannya saja, namun juga turut andil bersama dengan pemberi kerja ataupun perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan agar menekan angka kecelakaan kerja dan mendukung sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau juga disebut dengan SMK3 di perusahaan. Nah, dalam hal ini Kanwil DKI Jakarta melaksanakan kegiatan promotif preventif di tahun 2023 yaitu pelatihan safety driving bersertifikat untuk 85 peserta. Kemudian juga pelatihan safety riding bersertifikat untuk 245 peserta. Dalam hal ini bekerja sama dengan ORD Reka Cipta Sarana. Dengan adanya pelatihan promotif preventif untuk pelatihan safety riding dan safety driving ini, semoga menjadi pelopor keselamatan berkendara yang menjadi role model sekaligus melakukan gerakan getuk tular ataupun saling menginformasikan kepada rekan kerjanya agar manfaat dan pengetahuan yang diperoleh oleh peserta yang mengikuti pelatihan saat ini menjadi budaya positif di lingkungan perusahaan, juga mendukung SMK3, program SMK3 di perusahaan sehingga produktivitas pekerja tetap terjaga. Demikian, terima kasih. Semangat pelopor keselamatan berkendara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Martono. Saya bertugas di Korlantas Polri, di mana saya pun menjadi trainer di Korlantas Polri, baik roda 2 maupun roda 4, dan saat ini kami diminta untuk bergabung kepada ORD untuk membantu mengedukasi bagaimana para pengendara khususnya sepeda motor bisa melakukan tindakan keselamatan dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, di mana ini baik sekali. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan edukasi tentang bagaimana teknik berkendara, bagaimana dia memahami rambu lalu lintas yang ada, serta peraturan-peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Khususnya buat pengendara sepeda motor, ini akan menjadi sebagai simbol dalam arti bahwa mereka menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas untuk keselamatan dirinya dan orang lain. Jadi ini sangat baik sekali, makanya kami pun mendukung pada ORD dalam pelatihan, dalam safety riding yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Demikian, terima kasih. Nama saya Denny Prayogi dari PT G4S Security Service Indonesia, yang mana kami mengikuti pelatihan defensive riding yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat kami untuk peduli sebagai pelopor keselamatan berkendara, dan ini PIN sebagai tanda bukti bahwa kami adalah orang-orang yang terpilih dan peduli untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih BPJS. Ya, perkenalkan saya Alvin Yudistio Putra. Saya dari PT Trek. Saya peserta ujian safety driving yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini sangat membantu bagi para driver untuk program keselamatan. Bagaimana kami melakukan program keselamatan dalam berkendara. Kami juga mendapatkan PIN dari Polda Metro Jaya dan Satlantas, bahkan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Safety Riding dari ORD. Ya, terima kasih untuk BPJS dan rekan-rekan dari Satlantas sudah menyelenggarakan program pelatihan safety driving. Terima kasih.